saya bikin video ini di balik gubuk darurat. Kalau musim panas, yang dicari itu yang seger-seger. Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya. Tadi saya beli rujak ya teman-teman. Rujak iris. Biasa bumbunya yang seperti ini. Rasanya panas banget. Dipikir-pikir kalau makan rujak pasti enak. Saya tuang ke sini ya. Tuh. Ada timun, jambu, nanas, blimbing, mangga, bengkoang. Ada jeruknya juga teman-teman. Jeruk gulung ya. Bumbunya. Tuh. Mantap. Enak ya. Jangan lupa sebelum makan berdoa dulu ya teman-teman. Yang lagi nyidam, awas hati-hati bok ngiler ya. Bismillah. Sayangnya peleme sudah matang. Jeruknya. Tambah bumbu. Dilihatin. Saya bikin video ini di balik gubuk darurat. Enak ya? Bapak Radit. Ambil sendok ya. Pakai sendok lebih enak. Maaf, berisik. Dan suami saya ngintip. Mam? Mam? Apa? Pucat? Sekiranya apa cita-cita? Tempe. Wisana? Andoanis pesan?
Jam 3? Jam 3, ini udah mau jam 3. Oh, SMS tadi? Mau ke kawung dulu. Oh. Hah? Tadi di telepon. Nah. Oh. Ya. Suami saya. Mau ke kawung. Ke rumah Bapak. Lanjut lagi. Ini kalau pedas sedikit lagi lebih mantap. Kalau musim panas yang dicari itu yang seger-seger. Kalau saya minum es, terkadang kepalanya sakit. Mumet. Kalau rujak tumbuk dikasih pacek atau buah mengkudu ya, enaknya luar biasa. Kalau di tempat saya ini tadi saya beli satu porsi harganya 6.000 satu piring, mantap, enak, kenyang. Rame kalau ada yang kerja itu. Kalau pas lagi libur semuanya sepi. Bisa buat teman. Saya bikin konten tempatnya seadanya ya, ngevlog di dalam rumah yang murah meriah yang gampang-gampang saja. Lemak kecut. Enak. Kenyang. Oke. Makannya sudah habis. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semuanya di sela waktu yang senggang tentunya ya teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.
hari ini belum ada kegiatan yang pasti, soalnya masih pada sibuk. Kesibukan ini mungkin memakan waktu beberapa bulan. Ya, jadi sabar, sabar dulu.